الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله deh yang pertama sekali sebelum saya nak ceramah nak kecek syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah deh sebab homujo sekali oyak betul ya deh mari ceramah ada werung dengar banyak sebab apa sebab saya yakin kalau pemuda kita bergerak dunia bergerak tuan kalau pemuda kita berubah dunia apa berubah kalau pemuda tak berubah orang tua saja dah berubah dunia apa tak lagi. Sampai ini aku kira kuambang pracacat ho ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dok tah pemuda berlaku. Golek ke tapi tak leh tinggal orang tua. Orang tua sebagai penasihat kita. Kita orang wairun dok depe nanti gomo le depe tu. Insyaallah deh sebab lo ning sekawa saya gi ning dok ngap pemuda muslimi muslimah gapo lo ning dalam tiga wilayah sendiri ning. Orang bergerak berlaku dah. Homai ai ketung ngisak tak tahu apa tobat dah tuan-tuan lah ni. Sebab saya ayat betul, saya tak harap kepada orang lain. Saya tak harap ungkuan mana nak mari kerja dengan pemuda-pemudi kita tak harap. Mereka ungkuan orang kerja agama yang boleh berubah itu. InsyaAllah, lepas tu penting sekali orang tua sokong. Ah, jangan macam tu. Tua dengan muda kena duduk sekali bang umah kita kemah kita. Lepas tu minta maaf kadang-kadang saya campur pasal sian ni sebab apa? Jangan silap faham. Tak mau kata apa kata ah geno ni kasih kau sian geno tok nak geno tak ada. Sebab demo takat YouTube ni gi seluruh dunia lah ni. Orang isang dengar orang kok bakok ke apa kita dengar orang mualah ada sampai saya selis sikit-sikit tu nak video mau faham apa kita nak kata nak kecek tu. Deh kalau pandai bahasa Inggeris pasal nak kecek Inggeris tu kan. Tapi tak ada agak kalau kecek Inggeris ya. Tak payah sampai we kecek. Le, patu alhamdulillah nak kapino tidak di lap chom nak kap jak thang YouTube nak kap dosta. Ma wan ni nak kap kui ka pinong di Blawe Taiwan. Sia bagi Taiwan Blawe Blawe ka biu. Dak ko cak kui nak virus ke tamlai Islam. Virus sebut kata nama virus ni benar hot kita tak se berlaku tu. Tapi nak oyak betul virus wani ti rau cak kui wani ke virus ti mede pen cheu rok tapi ti cak thamlai iman Islam gitu. Ah virus ni kalau masuk mari cak gitu punuh bukan punuh sekadar gitu dok agama agama kita apa punuh. Patu nak oyak to virus cai phap hai chat jen virus ni supo dengan seteru kita dok. Seteru ataupun virus thamlai Islam binong mi songti ada dua tempat. Satu mari daripada sana seteru Islam Yahudi Nasrani. Nakap seteru Islam ti pen virus ti thamlai rau andap chatje andap re macak Nasoro le Yahudi. Atu cerak seteru seteru kita ho beseng wah teh tak ada syubhat sikit habuk tu. Yahudi tak beso walaupun satu hari ya ho tak fikir nak baca umat Islam. Tiap-tiap saat, tiap-tiap minit dia fikir nak buat lagu mana we pemuda umat Islam selerok we tak pada agama. Dia nak pasal tu. Siapa ada hadis ni? Walaupun hadis ni tak ada sahih, sanad dia tak ada kuat mana, tapi makna dia kata lam ya bukan Islam illa smuhu. Satu hari dari akhir zaman dia tu. Islam nak tinggal nama saja. Aqamakallahu sallallahu alaihi wasallam Islam nak tinggal nama. Nama Islam tapi hakikat dia roh dia bukan dia Islam dah. Nabi raya patut zaman kita lah ni ada orang tina pakai kubung pakai kain dakwah tapi duduk ke duduk ke dia support orang kafir tu tu. Tak ada beza dia dengan orang kafir tak beza. Beza ni kain tak tak pala dia tu. Ni ho Yahudi Nasrani ho kita kata juga chatjen wa satru Islam di kau matam ra Islam cak paino nan ke Yahud le Nasara. Andap ti song tu yang kedua ho no mari pat no mai apa ni no wa punah agama Islam ataupun jadi virus yang kedua.
Hok derah ni bukan murih dia yang nak kelang yang kuat. Pak tangkai ona bukan ona yang gagah tu. Mari sekali dengan saya. Alhamdulillah. Hok yang kedua, nak punah agama Islam, nak apa ni nak mai kena agama Islam, itulah buat kita sama buat kita sendiri. Orang dalam sendiri, hok nak jadi wairas, hok payah ubah sekali tu orang dalam. Syuruk tamlai Islam nak bina ti kam chatya ke syuruk ti ma jak tu orang eng. Ah sampai saya nak cek ni yang tamo hok wairas hok mari di dalam kita sendiri. Satu panhalo ning masalah lo ning dalam tiga wilayah hok saya napo sekolah ponok banyak, orang ngaji agama banyak, tapi semangat Islam dia kuat. Ngaji ponok tapi tak makan air ketung. Ngaji agama tapi main kewe. Ngaji agama tapi dia duduk tak kenal sebut nama sahabat lima orang apa tak boleh. Rian sasana anak pinong te ece sahabat hai kop ha kon kau tak mai dai. Sebab gapo? Sebab hati dia tak ada kasih ku agama. Patu genong ngaji agama, genong ngaji sekolah ponok, genong sekali ngaji sekolah aja agama sebab pok mok dia paksa dia bagi ngaji. Hati tak adalah mana haling agama. Fuak ning lah. Hok bayu. Kita kena ubah juga satu virus kena panggil restart semula. Ha, kalau komputer kita ni dia virus ada mesti kena panggil long window mula. Okey gitu. Sahabat saya rakyat kata Hening, buat kita nak ngaji agama, pemuda-pemudi kita. Rian sasana anak-anak, mereka cari rian sasana alun, limit rian saman, walaupun dia ngaji, sekolah saman. Tak ada madah hadis, tak ada madah Al-Quran, tak ada ngajar madah, apa ni, mustalah hadis, tak ada. Ngaji misalnya monoro. Ikut ngaji mana pun, nak pahit kata, semua tu ilmu agama berlaku. Mesti Islam kena aling habis. Fardu kifayah kena tahu. Tapi nak no, royak kita semangat Islam ataupun rang apa ni dasar udungkan Islam kena ada dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Plufang hajar sahabat dia mula-mula sekali masa Rasulullah dakwah di Mekah dulu 13 tahun. Nabi tak ada mula dengan semayit. Tak ada mula dengan puasa. Tak ada mula dengan kau lain, mula dengan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak kata Nabi SAW rem sang ummah Islam duit kap la ilaha illallah. Mula dengan kalimah ni kulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi duk usaha dengan sahabat suruh la ilaha illallah, kata la ilaha illallah tuflihu, nak dapat kejayaan. Sahabat pahit kalimah la ilaha illallah, kita tak pahit. Cayalah kita tak payah la ilaha illallah. Ah tak payah kena ustaz habis dah kelas 10 ni kita ni. Ngaji habis kelas 8, cop leh habis no chan 8, chan 10. Mai kau cai dia ngai la ilaha illallah. Saya kata mai kun mai kau cai dia mo tak payah. Okey payah la ilaha illallah. Ya kena tubik pun setan natijah dia serupa dengan sahabat. Geno tuan, Abu Zah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Masuk Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berapa saat ya. Mucak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zata kabino Al-Ghifar radhiyallahu anhu kau Islam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mucak syahadah kata Nabi. Lepas punya mucak Nabi waya kata Abu Zah, mung kena kelik di kampung mung. Jangan duduk di Mekah. Jaju di Mekah, kalau muduk di Mekah, orang tahu kata mu Islam, mati. Sebab zaman Mekah dulu, tak ada orang munafik, biar masuk Islam. Musyrik orang Quraisy nak buat nyanyi, buat zalim lalu dah. Tapi Abu Zah, tuan-tuan, Abu Zah ni orang jahat dulu. Foklon panggil orang. Kongcon, panggil kongcon Abu Zah. Pen klum kong chon ta le sai ne adi pinong khai phan pai tang nan bia la lu ta pa dia dia mek la ba ke.
Tapi pemucak ya tuan-tuan. Tak ada semaya fardu, tak ada nak poso, tak ada nak keluar zakat, tak ada hukum lagi. Abu Zahra kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata la abrau Makkah hatta aku tu saya tinggal Mekah ya Rasulullah. Sengok aku nak pergi di Kaabah dulu. Patu ki apa Kaabah? Aku nak zahir, nak istihar with Quraisy semua dengar kata Abu Zahra masa Islam. Tasi, aku tasi wasiatnya ya Rasulullah. Nak istihar kata aku masa Islam. Nabi tak ada lagi. Selalu dah tu. Gi di Kaabah ya Masyarul Quraisy. Patu Kaabah sampai dulu ni tak serupa sampai kita lah ni. Kaabah dulu tempat buah, tempat mu, tempat kecek royak bagi royak apa, tempat orang semua walau penuh. Fok Quraisy gi dok beripong situ. Dia gi dengan hati. Hati pun iman. Honing dah kita tak ada ni. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman tak ada masuk dalam hati kita. Abu Zah dia berhaling ki. Kipak depan Kaabah, ya ma'syarul Quraisy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dape pok Quraisy ramai-ramai tuan-tuan, mari penuh dengan kaki, dengan kayu, macam-macam Abu Zah kipari dekat nak mati. Bawa dekat nak mati tu, Abbas radhiyallahu anhu kena lagi sekak. Bawa pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hari tuan-tuan, Abu Zahra istihar syahadah depan orang Quraisy. Samuan titik pinung Abu Zahra baik pakat syahadah la ilaha illallah tanah buat Quraisy. Mengenok dia boleh buat. Ning dah panggil iman. Hak buat kita tak berani tuan-tuan. Pemuda kita lah ning. Wairas ni masuk, iman kita tak masuk, wairas mari. Kita sendiri orang awak, agama Allah Ta'ala punah, bukan Yahudi dah, buat kita sendiri. Saya kata wairul lah ni. Naik mutu ke jatuh tino, genong ke jalan situ, jalan sini. We tahu lah, we ingat, kata kita awak pasal itu tu, kita lah awak, agama Allah Ta'ala tu punah. Demo tengok Allah siapa nak serang dengan Islam? Oh balas ni buatmu. Kalau kape tengok kita. Balas ni fokus kalau kau ikut fokus, fokus lah kita berani buat supaya kamu. Orang Melayu kita berani buat. Sebab kapo? Sebab tak kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ni satu wairas. Sabit saya nak nyokong, sokonglah tarik pada fok kita semua sebab depan saya ni wairung berlaku ni 40 pun kira wairung lagi 70 wairung juga tapi suara tak penuh malam suara koho jadi selup sikit tapi nak wajah kata wairung ni mitok lah we kita ngaji buat kapo semua we kita fikir so kata kita pemuda ni kamlang samkhan sekarang kira tu samkhan di sudala agama Islam dah. Okey, hok tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat pemuda berlaku. Kalau pemuda kita ada apa ni? Tua panggil tua sekian virus ni. Mana tua sekian virus kaum mukminan ke iman. Iman ni kalau nyakit gapo nak masuk cari itu, iman kita sekat dulu. We kita niat kata hari ni belalah hok lepas mari aku kita besok lebih aku besok teruk besok mengisak besok buat lagu mana tak sepikir hok lepas mari dah hari ni kita boleh nyawa tuan-tuan makna Allah Taala we peluang we kita taubat lepas kita taubat nanti pula kita nak buat renu boleh nyawa lagi besok di aku Allah ni besok tak semaya ni besok main ketung ni besok pocok ubat ni tuan-tuan. Besok mai berlaku benda maksiat. Ning taubat dah. Cuba tengok. Kita boleh ke tak? Jual kita diri ke Allah Subhanahu Wa Taala. Saya royak hari ni. Besok royak dah lama dah. Orang lobby ni tuan-tuan. Kalau taubat. Kalau dia sungguh ke agama. Uwak pada orang juga asal lagi kadang-kadang. Umar bin Khattab. Ya. Semua singgah tuan-tuan. Kecek tak masuk lingkar dia, tak betulkan dia, bunuh dulu.
Tanya dia, tapi pun masuk Islam, macam mana? Sampai insya Allah, pun kita warum, jangan kira kata, hai, pun kita budak lagi, tak apa. Jangan. Samkan muhok betis sekali, ni lah semangat Islam. Kena we ada dalam diri kita, bom semangat ataupun udumkan Islam. Dalam diri kita ada dah. Kita semua ada tanggungjawab laku. Wasa nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ini yang mula-mula kena buat. Kita ngaji, niat kita ngaji, tujuan kita ngaji, bukan sekadar nak kerja, makan duit ngaji. Tapi kita ngaji hari ini, nak buat lagu anda, wi ilmu kita, wi munafah, biko ummah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dah sedar, lah kita dah main ketung. Bairu, misalnya, tak semaya, dok tak tahu ke apa, dia mau tahu ke tu. Di Palestin, di Syam, Syria, budak-budak tu tupik jihad pelakon. Saya kenal zaman Afghanistan berperang ramai dulu tu dengan Rusia tu. Ha, dengan Rusia. Rusia tak perik lagi. Learning dia serai di Syam, Syria. Dia tak cek tu. Dia lupa sejarah dia. Besok lari Mujahidin Afghanistan apa kali tu. Lawan dengan Chechnya. Besok Allah tu. Ning dok perik di Syam pula. Syria, Syria. Saya kata okey, habis sedok sana dok ngaji ni tuan-tuan. Royak ni. Pemuda dia ni, bukan virus pun kita ni. Halo pada kita ni. Wallahu alam, besar-besar ni bu. Budak ni tuan-tuan. Nampak kita kebar sial lalu hari ni. Dia berhunga masuk buku tu dok katuk tak kata apa tu. Allah pak Allah bang dah tu. Geno yang berani. Kita buat betul kecing. Geno yang berani tu panggil semangat Islam, iman dia tu. Sampai kata fuak kita wairun pemuda kita lah ni kalau dok main-main ni, habis learning ni. Mari dengan saya. Orang jatuh murtad ni ada dah. Bukan tak kubur ni. Bukan tak maya, tinggal agama Islam lalu dah. Fuak isang ke kena? Duh, dalam tiga wilayah ni. Tak seh dah agama Islam. Aku nak duk pasang mulhid. Mulhid pasang. Orang tak cahaya perkara abut tu. Allah pun yang tak cahaya. Hukbuzah pun yang tak cahaya. Yang nak duk pasang tu. Tu lah menateh. Lebih pada menateh lagi. Tempat mana tiga wilayah? Pak, kalau kita tak berubah kita, tak kerja, tak suruh dengan kita ini. Satu hari anak cucu kita, lepas pada kita mati dah, boleh jadi masa lewat. Ni orang sahabat bimbing ni tuan-tuan. Orang sahabat bimbing, nak buat orang nak jaga agama Islam, bila sampai umat akhir zaman ni. Jom kerebih api. Sampai orang dalam, sama sahabat ni tuan-tuan. Ibnu Rawahah radhiyallahu anhu ni. Ja'far bin Abi Talib ni tuan-tuan. Pupu dengan Nabi SAW. Bos apa hari Nabi SAW nak hantar dia ke perih di Mutah ni. Anak ada, isteri ada, harta ada. Siapa punya Nabi nak kena dia tolong kirim agama. Jom tinggal habis harta anak bini dia. Gih. Sebab apa? Itu dah iman. Sebab ini yang pertama dia, fok kita, fok rawat eh, tamlai agama Islam. Dengan sebab yang pertama, headphone rack tu, kita tak dok tak dok semangat Islam. Ataupun udungkan Islam kita kurek. Minta, wairun, ustaz yakin pada fok demo. Saya ni tak lama dah, saya lah. Nak kecek berapa pantah tak tahu. Umur banyak ni 30 ni tak ada turun, tapi ajar nak mati tu tak tahu. Tapi saya yakin insyaallah orang yang nak berubah anak kot tiga wilayah, bukan sekadar tiga wilayah, seluruh dunia kita nak berubah seluruh dunia. Halo dah hono dok depe insyaallah pemuda-pemudi kita. Tapi syarat saya mitok before demo sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat main-main dengan agama tu. Sang kapa ni? Rang kita, rang hut ataupun kamlang cai kita kata kita bukan duduk di dunia.
sekarang duduk hari ini, saya jumpa puan-puan. Rau tong jung ju yang mi pau mai naikkan li'i'la kalimatullah uliya. Yuk kam damrat Allah isung disud syariat tu karena we tinggi sekali le dunia ni. Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam tinggi tuan-tuan, tak ada dah lain pada Islam, nak tinggi pada Islam. Tapi orang noh hari ni bukan Islam, orang Muslim. Islam hot tu he tinggi zaman Rasulullah, tinggi sama mana learning pun tinggi betul. Tapi hok genuh hok Islam kita kena jijak hari ni sebab apa? Kita sendiri lupa Allah, lupa tu he paling belakang biko syariat hok Nabi ko yak kena dong. Anta da'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Umma akhir zaman satu ados masa tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pino nai hadis. Cama manut nang nai yuk nang satu masa. Ummah kape ummah Yahudi musyrik kapo ummah tang-tang cerum kintok tan pakak dijok pakak bunuh ummah Islam. Nampak dak lagi gini? Cerak dah akhir ini tengok dalam berita. Burma kenapa? Tak tahu kita boleh sore kita Fortuner tak bodoh. Ada rumah apa? Beli rumah, beli kereta, ada tanah, kebun tak bodoh. Burma Rohingya nak kena apa-apa ikut dia bukan dek kita. Fikirlah aku tu, satu hari mok kita berkena supaya dengan Rohingya kena tu. Nabi goyak. Lepas tu beroyak besi ini, ini sahabat tanya ya Rasulullah. Wa minkillah nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Sikit ke ya Rasulullah? Umat Islam hari tu tu buat kita sikit ke? Buat kita sikit ke geno? Buat Yahud, Nasara, musyrik, pakar jijok kita ni. Sahabat dengar tak, bukan tak cahaya Nabi, tapi pelik. Sebab zaman sahabat tak ada orang boleh buat dengan dia waktu. Pada sahabat takbir ya tuan-tuan, seteguh-guruh dah, takut dah, hebat dah. Siapa pun sia, hatta orang bagi tengok Saidina Umar, orang berana orang ni. Kita lah ni cuba tengok Nabi wayak betul dah. Nabi kata dah bal antum yauma idzin kathir. Hari tu tu buat kita ramai banyak. Walakinnakum gutha ka gutha isai. Tapi banyak serupa dengan siapa dalam ilah. Na'udzubillah min zalik. Umat Islam na yuk sutai binong tidak ada lain na yuk ni ti Nabi bong. Mi jamuan ma tai men khayak nai tali. Supo siapa dah lah? Ya, tai mai mi prayot, banyak tak ada pedah, tak leh tolong gapo. Pro arai sebab gapo? Bo Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pani Nabi wayak pula. Wala yuzhiban min suduri aduwikum al mahabata minkum. Akama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Allah Ta'ala nak cabut sifat kehebatan habis daripada orang Islam. Sifat warna keringkam kongkong mu'min cemut pai habis. Walaupun dia pakai baju agak 1,000, 2,000, orang tengok tak berasa hebat tuan-tuan. Umar pakai baju tapung 17 tempat. Umar ni pindah tidak demikian. Saya sepak sipacun dan kau syam kau Baitul Maqdis. Masuk dalam Baitul Maqdis tu Kristian tengok. Ia kata ni dah orang hendak mari mek Baitul Maqdis suruh ni orang ni. Baju tapung. Cari Amirul Mukminin. Ketua dalam Islam Umar bin Khattab pakai baju cari tapung berapa tepat. Pak men sip-sip hang pinong tidak tak lain. Tapi Kristian yom lah wan ni kuih kon ti cama au kun cama Baitul Maqdis kuih kon ni orang ni. Kita lah ni cuba tengok sebab Islam semangat kita kuih wairas masuk habis iman kita kuih pakai baju 10,000 pun Obama Putin di Rusia tak berasa hebat kapa.
Hok ni dah, fua kita semua kena tanggungjawab dapat tu eh. Tong rapid job tanah Allah. Jangan kira kata hai tak apa. Tak apa, tak leh. Al muslim wa akhul muslim. Okey, Islam sampaikan dengan Islam, supaya saudara adik beradik dah. Tu eh soal tu eh. Umat Islam kena lagu ni membuat gapo tu? Bimbing takut Allah tanya kita. Sahabat tu hari ni insya-Allah bagi kita virus ni kena berubah. Pelian jam tamu di kita sendiri. Sang kata semangat Islam kena ada. Saya yakin tuan-tuan, yakin pula dah. Kalau kita ada semangat Islam ataupun iman udomkan Islam kita kemah, kerja tujuan maksud kita supaya berlaku. Supaya berlaku. Nak kapo? Ya kalimatullah hiyal ulia. Nabi agama Allah tinggi. Insya-Allah fo kita orang bijak banyak. Orang pandai banyak, orang duit banyak ada. Kalau capu pakak capu tangan kerja untuk kerja agama Allah Subhanahu taala belaka. Jaya tak ada rabuk dok pi adalah sangkong kita mampu habis tuan-tuan. Bukan Islam tak lewat, bukan puasa tak lewat, kita tak sempat. Ning kau mai malam bina tidak terlai. Kenapa ingat ni? Virus jeruk itu akan lancar kau. Kawong nai panggil Syiah ni kena ni nate jahat nyakit hok kuat hok kata kira nate je hok Yahudi pun pelik dia ada waktu baik bagi dia mi kau ma binong wallahu alam not take out bank Islam dah take over I bank Iran Syiah dok leng pau dah ya nak make bank Islam. Ya kerja pesek senyap tuan-tuan. Patut insya-Allah kita kalau ada masa kita builah sikit-sikit. Nak kata bahaya ni satu nyakit virus hok mari dalam sanduling fang paino. Nak kata hari ni kita tak leh dok dia dah kena berubah. Ya wa contong plan-plan insya-Allah for kita semua niatlah. Nak berubah kita sendiri tujuan nak apa ni patna agama Allah Subhanahu wa taala. Pemuda boleh buat, yakin wara tamai dai, yakin bagi kita tak lewat, kena fikir aku boleh buat. Aku boleh buat sebab apa? Intan surullah yang surkum. Kalau kita tolong Allah, Allah pun tolong kita. Insya-Allah tuan-tuan, ni yang tamu apa muda, pemudi kita, buatlah sang semangat Islam dalam diri kita. Bekno ngaji dengar khususnya kisah sahabat dengar lebih banyak. Okey, Allah Taala puji dah. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Okey, Allah Taala puji dah. Muhajir sahabat, ansar sahabat. Turut padanya jaya insya-Allah. Nisa yang kedua. Bahawa kita ada semangat Islam, gapo semua cukup dah. Upakon bino tica tamlai apa ni Islam wairat ik neng tua ho Yahudi Nasrani do hatta mari. Beingat molek itulah TV teratak terosak se elektronik belako ni satu alat ho Yahudi no unuh agama kita. Sebab gapo tuan-tuan? Sebab la ni dia tak serang kita dengan bedek dah kadang-kadang. Kalau yang mari dengan bedek mesti kita lawan. Kalau Yahudi masuk dalam kampung kita ambil bedek-bedek kita. Kalau kita dah bajuk kita lawan dengan bajuk. Tak ada pihak dak dia. Dak. Tapi lo ni Yahudi, dia tak serah lagu tu. Nak hatta mari pesen serabob elektronik tangmut. Canan wani bino tidak terai tidur tang YouTube. Pome ibu bapa kalau kasih anak jangan beli terosak bagi anak. Kalau anak kita tak boleh beza lagi. Hak mana batil, hak mana hak. Tadik yang yek medai, anai batil, anai kong hak. Jangan beli. Pak ni ada terasa. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nego kerak. Kena anak kita. Kena nak telefon semua. Wak terkik kena. Dok. Nak bayar kata ni satu alat hok Yahudi nak buat bi umat Islam punah tuan-tuan.
budak ni. Lah ni umur 11 tahun, umur 10 tahun, zina dah. Sabe ibu apa lah ni, pome ya tong tanlu kena wide. Kalau tak capek sangat, jangan belilah terasa bagi anak kita. Kalau dia nak kontrol dia, tak boleh lagi. Sebab learning, zaman kita dulu, Allah. Nak tengok gambar apa yang, gambar apa yang jatuh, boleh tengok dia. Kalau suka tu tahu dah tu. Payuh zaman dulu tu. Allah kena gila nak, nak beli, suka pun malu. Cokmu tu nu sana jalan kaki pulak mai beli. Zaman dulu nak pergi karaoke ke apa, tak berani nak cok kita depan kedai. Tak kau receh kata kita. Allah Muhammad cok depan karaoke ke mana? Stiker ada, tulis siap. Gi cok dah hutan tu. Saya dah terlupa. Okey zaman dulu banyak. Deh dulu dia tak buka ya ada kedai macam tu. Nu cok dah hutan. Jalan tu baik mari. Learning dah dah. Nak zina, nak gapo, cukup dalam TV, dalam terasa anak kita ada berlaku. Siapa dengan anak kita duduk dalam bilik, tidur dia. Kelanya, zina dengan jatuh, duduk sana lagi. Apa boleh buat cukup tu. Ada. Kes ada ni. Zina, pan terasa. Tu baik tak? Lepas tu buat lagu mana? Ada cara dia. Nampak habis supaya kita duduk ni. Duduk dengan tuan tu. Ini kata bahaya terasak kalau kita tak ada kontrol anak kita. Na'udzubillah min zalim. Sebab tu kalau alat elektronik apa boleh, tapi kena ingat sebab Yahud walan tardha al-kal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani ya tak sebi kita dok kalau tak turut dia. Ya nak we turut dia. Bang dia suka puas hati kok kita. Insya-Allah ya ni. Hari ni kita kena wide. Patut TV tuan-tuan. Lah ni kena ingat. TV kapo learning dia nak basuh atau anak kita berlaku. Tino jadi jate, jadi jate, jadi tom, pakai tom. Ado tu. Kampung Islam, kampung Melayu gitu. Tom ni ado tu. Zaman saya budak-budak, kalau pia jadi tom pun pakai kubung. Tapi learning dalam kampung punya pakai lo panuh. Kerak kamu panuh. Dok semua jatuh. Padahal Nabi subuh dah. La'ana Rasulullah. Al-mutasyabihati minar rijal. Al-mutasyabihina minar nisa'i bin rijal. Wal-mutasyabihati minar rijal bin nisa'i. Al-Qamakul sallallahu alaihi wasallam. Nabi laknat. Tino huwa semua jatuh. Jatuh huwa semua tino. Nabi sahab ceng binong laknat. Cai tampen jing lah jing tampen cai. Mari di mana? Anak kita tak kerti asal. Tengok TV ni tuan-tuan. Tengok darah ni. Ajar anak kita berlakon. Ni secara dia nak musuh dengan umat Islam. Songkram. Virus caktang Yahud. Kau matang setoratat minum. Nak deng erik pemuda-pemudi. Kita habis lerok abis. Siapa dalam royal ni tuan-tuan? Haja. Nak main dadah. Main ubat macam mana? Ya haja abis. Ubat batuk ni tuan-tuan. Ha, terang ya. Yakin air ni. Ubat batuk ni. Geno kena capung dengan kok baru jadi. Besok fikir tu. Tahu tak ada fikir, makin saja. Tak ada fikir apa itu. Tamai yakin air tu. Pasum kok ini. Menteri je okey. Baru sedap. Bik kola tak lagi. Geno ustaz tahu ni. Ha, kenal lagi makin. Kita saya berlaku. Hup mabuk pening pun saya. Tanya. Tak jadi ustaz. Capung kalau tak boleh. Kena kuk. Geno. Dalam air kuk gapo. Pak geno kena ada. Patut orang fikir mula-mula tu. Mek di mana? Ausu cak naik bino naik kan. Pasum yake air. Pasum air. Tamai penam mau. Mek mana? Salah satu. Yahud Nasarana haja kita kadang-kadang menotak malak lalu goye dia. Afghanistan ni tuan-tuan. Lepas pada Amerika Serikat masuk Afghanistan. Langcap apa ni Amerika kau pergi Afghanistan pino tidak tenang. Rek-rek anda tonton ho Amerika buat.
CD, royal, cerita kampung penuh jual orang Afghanistan. Dia nak basuh otak dulu. Nak buat lagu mana bagi orang yang biasa kuat agama Islam, bagi dia kurang. Dia tak dulu. Penuh. Dengan royal, dengan surat, dengan agama, penuh. Orang dia basuh masuk dalam benar masyarakat ni, habis dia. Orang lain tak ada kira dah, yang mari otomatik lalu dah. InsyaAllah, Pak Tok, Ibu Apok, semua kena padu anak. Aucai silu gitu. Anak kalau boleh cu pergi sekolah, kena sekat. Ibu Apok mana lepas anak gitu. Pergi sekolah, mulut merah, mata hitam, pipi merah. Jangan gitu, pergi pergi ngaji, cari tu lelaki tu. Tak boleh. Beli ikan ni kita pilih tu. Tekelah hidup segar kada ni kamu ikan segar kada kamu tak bang mek mari mek pagi tadi ya tak percaya tekel pula tengok ikan dia tengok mata dia balik kau tu tu beli ikan nak makan tu pilih stok tu geno ke anak tak cuma geno ke anak kita tak cuma supaya kita cuma ikan sebab apa sebab kita tak pe anak ni kenapa tak ada gapo dok anak ni tuan-tuan lu ke kalau tak jadi seteru ke kita dia pun jadi saing ke kita akhirat esok ingat anak ngadu depan Tuhan ya Allah ayahku ni tak biasa ajarku ni ya Allah mak aku tak biasa ayah kata pakai lecu tu pakai luar rumah pakai diara pak kita nak jawab Allah pakai anak dahi kita ni hitam ni tuan-tuan semayang masjid kuat jemaah tahajud tak biasa tinggal tapi anak tak biasa padu tak lepas juga tuan-tuan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati Allah Ta'ala su'an apa kita kena tanggungjawab tuan-tuan insyaAllah ni yang kedua sangkong painai kita pome kata aucai sailu tengok anak segi agama kena padu anak segi akhlak kita kena padu nak tubik luar rumah kena scan anak kita dulu cukup semua baru lepas pergi haning kalau anak kita duduk pasal ni virus ke apa nak mari masuk tamlai dia tu tak boleh berlaku dah sebab ia mipun tahan Islam hok kuat insyaAllah kita kalau pasal ni jaya orang Kristian orang Muslim kita ada seorang orang Melayu orang Islam lah. Budak umur dalam umur 17 tahun ayu sip chat pi bino tidak tak lain ngaji kalau Kristian ngaji sekolah Kristian di bakok tak ada bilik maya tak ada bilik semaya mai mihong lama nak nong dia budak ni umur 17 siapa pia waktu zuhur sai dia tu makan nasi dia apa jadah nak belakang bilik maya sore dia dok le suasana Kristian tu banjaka Kristian bino mai mi holamat mi mai kangket ada sulit maye sabah hari jemaah tube minta izin kru jale kaki ke semaya jemaah di masjid kru ho jadi orang Islam ni kru ni tengok anak murid apa tu rasa malu sebab kru ada ke mana-mana maye tak ayak kelik rumah ada ada juga itu. Tapi kita ngaji pondok malas semayang ni pe anu. Kita ngaji agama, duduk dalam suasana masjid, tak gi mayang aku anu. Kon yu rong rian Kris payam lamat, rau yu ne sangko muslim payam ting lamat. Saya pesan budak pondok semua, budak ngaji agama, ikutlah rabok burenakan ke rabok tak ada burenakan. Kalau siapa pia mayang kalau siapa ustaz kena hamak di masjid acang kena hamak saya rakyat baik lah budak mana hok malah maya dek tiki kialamat hok ning bodoh lebih bodoh kubah lagi ngu ying kuah kuah kubah ni tu cuba mek kubah ni gi lepas lah benar makin upuk sanggup mungkin leh bina ya, mai tong lay, mai tong tak kena hamak dia. Napa hijau-hijau, makai selalu dah. Sebab apa? Sebab ia tahu kata aku makai, aku kenyai. Bukan kata tuai, aku kenyai. Aku makai, aku kenyai. Kita ni,
Kalau kita semayang, Allah boleh pahala ke kita boleh pahala? Kita, kalau kita tak mayang, biar mendarah. Biar nak masuk ni aku, Allah ke kita? Kita tinggal lagi. Pakai kalau tak istilah bodoh tu, nak kaya tak bernama. InsyaAllah deh. Wairun semua lepas pada hari ini. Taubat. Dek wen gapo semua. Mutu molek-molek tu. Ustaz biasa kaya pun wairun pun kebok. Wairun biasa kaya. Mutu demo molek sama mana tu? Bagaimana mutu demo? Oh molek tak. Cuba teragi umur ustaz. Demo molek tak ni. Mutu ustaz lebih pada demo lagi. Ustaz besok. Oh wen ni sampai dulu. Merah ya bagai. Tapi saya minta. Pak tengok ngamah homolek sekali. Apa? Masjid mana? Masjid kampung mana? Ada wairun semaya banyak walaupun pakai seluar jeans semaya. Mutu web skupi fino gapo chop direct tak tuan. Oh. Ejoh tinggi, ejoh tak ada, lemek tak ada, ada apa besi pada chop wi penuh tuan-tuan. Geno ustaz masuk semaya jemaah. Oh, subjok kampung tu. Sejak dah, tak ada jumpa lagi dari tiga wilayah itu. Kita nak betul tu. Sebelum nak kita tewah mutu, tanpa tak isi, semaya jemaah dulu baru tewah. Oh tu nenek, kalau balik mati pun tak apa dah. Nak betul tu. Boleh buat dari tu, insyaAllah ni. Ada saya ke apa, tak apa. Hai, aku cocok super ni. Aku pakai lupa ketak ni, luar dek ni. Nak masuk masjid, oh malu kau tak imej. Kerak tu baik, sifat malu tu. Tak usah malu, semua tu jangan malu piu. Pahala ku mana buat baik anu, tak usah pakai juta. Wairun tak usah pakai luar dek. Oh, nak pakai pakai juta, boh malu, tak gamuk. Ha, mung nak pakai luar jing, apa tak apa. Naik masjid piu kebe. Kalau wairun kita baik ni berlaku ni. Allah, Yahudi tengok ni sakit pahala tu tu. Boleh buat tak wairun kita? InsyaAllah wairun. InsyaAllah. Tapi kalau tak ada mutu, tak sakit beli lah. Tak mahu ustaz suruh cok mutu wek, kacang balong dengan ayah ini. Nak mutu wek, gano? Nak time patut nak cok piang maya. Tak sah lah. Nekah pinong kaya dek wen, alaik kalau tefang mereka. Mirot wen, alaik teng wen, alaik cok. Kau lamat jemaah masjid, sudyot. Dek wen ti cai teng ti sud. Ke dek wen ti cok rut, kau lamat masjid jemaah. InsyaAllah deh. Hal ini pen pahinah. Tu just tengah lagi tu. Nak buka cok soalan kita pula. Nak cukup sejir dah tu. Lepas tu pencak painok, virus lek luar. Nak apa ni, mai thamlai kita. Yahudi Nasrani. Learning tu, kalau kita tengok. Dalam kau, dalam berita kapa semua. Yahudi Nasrani learning. Ya nak, sebab saya kaya kata, tuk wi nanti. Ya nak wi agama Islam pun. Dalam satu tempat tu. Kristian, dakwah agama dia. Kristian, dakwah sasana Kris pinong cek bai pliu ni. Cek bai pliu sasana Kris 1000 bai, 1000 keping dia bagi. We iman pada Yesus dia. 1000 bai pinong 1000. Dia bawa dia cek bai 1000 bai ni, dia wang pon tu, dia nak tu sore. Dia kerja, dia nak sore. Nak kata lah ni, Tuhalo Yahudi Nasrani dok pak agama Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya dah. Sebab kapo hari ni Yahudi Nasrani boleh jicok kita. Boleh buat dengan kita. Sebab kapo so dua kago dua sebab tuan-tuan. Song Said tirau pe virus Yahud. Dua sebab. Satu Nabi kaya hubbud dunia. Sebab kita kasih dunia. Kasih dunia, kalau kasih tak apa lagi, kita gila dunia. Rak dunia, long dunia. Sifat sahabat, tak ada kasih dunia. Kulaf sana sahabat, mimi binong rak dunia. Semua sahabat, duduk le dunia, Nabi ajar, kun fit dunia ke annaka gharib. Mung kena duduk le dunia, supaya kamu ni orang gharib, bukan orang tepat tu. Men konflik nah apa ke? Aku makal sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar sahabat jangan bila lekat ke dunia. Sayyidina Ali doa ke Allah. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, bi dunya dok sekadar dalam tangan ku lah ya Allah, jangan bi masuk dalam hatiku. Sahabat doa,
ให้ดุนยาอยู่แค่ในมืออย่าให้เข้าไปในหัวใจอย่าให้มาสละอัติซาเบซาบัตบอซาบามาโซฮอดนอกครบเปปีอัลลอฮ์ตะอาลานอกบลีนี่ตัวนบีอิสติฮาอินนัลลอฮ์อัชตะรอมินัลมุอ์มินีนอันฟุซะฮุมวะอัมวาลาฮุมบิอันนะลอฮุมุลญันนะห์นอกบลีปีอัลลอฮ์จูอาตูเอนอกบลีบลีฮาตอดีบลีดิกิดิตัวเองนับลิงาปุ่งงาจันนะงาเชิร์กุอิสติฮะสหบัตไม่ตลอดตัวเองสบัตต่อคาเซดุนโยสหบัตไม่ได้รักดุนยาถึงเวลาต้องสละสละเลยกระเป๋งนบีนับเพื่อบาดานี่ตัวเองอิสลามกิตติโกะตัวเองโอเคนับเพื่อมุจฮิดีสหบัตนบีมุสาระงาสหบัตปรึกษาหารือกับซอฮาบะห์จะเอายังไงนอวะอักวานุมุชริกพวกกุเรชมากี่นั่นนี่สิบกว่าเลยเบ้ไว้งากูโดงาปะเดงามานอชุกอาวุธยุทโธปกรณ์กุเรชครบทุกอย่างอิสลามกิตอติโกกัตโตปะเดบะตาชุกศอรัตประชุมกับซอฮาบะห์นายพี่น้องเอายังไงมุฮาจิรินมิกดาดบินอัสวัดradiyallahu anhu akek tangi ya rasulullah aku tak sekecek fokus sahabat semua tak sek royak dengan musuh penga Banu Israel royak dengan musuh fok Yahudi besok royak Nabi Musa alaihi salam idhab anta wa rabbuka faqatila wa inna hahuna qa'idun kata Musa mungkin pergilah munga Allah tu fokus nak dok nati sini ya tu na'udzubillah min zalik. Yahud bawa ke Nabi Musa, bawa ke Tuhan, pergi suruh Tuhan ke pacar Tuhan, buat rau jenang roh ini. Tidak nanti, itu Yahud. Tapi Mikdab, Aswad, Muhajirin, tuan-tuan. Mai rak dunia, mai long dunia, rak Allah, rak Rasul, tak kasih dunia. Kata izhab anta wa rabbuka. Mungkinlah ya Rasulullah, mungkin dalam pengibadah, mung Allah, patut fokus semua, nak duduk dengan mu semua ya Rasulullah. Kalau mata aku boleh klik lagi ya Rasulullah, aku tak setinggal mung ya Rasulullah. Mana ya? Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, jaga Rasulullah. Siapa tuan? Mati, api tangan 12 ni tuan-tuan. Raksa Nabi di yukang lang Mus'ab, selak mer songkang lagi, api. Piyo, okey besok ayo sedak dalam Mekah Mus'ab ni. Kayu, janguk, tapi sahabat punya orang yang kerbaik, habis. Nabi sorak lagi. Nawak lagu mana? Ansar radiyallahu anhu. Bangun. Sa' bin Mu'az radiyallahu anhu. Sebagai sahabat Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah. Aku supaya dengan mengduk sorak, dok kecek kemari ni, mengduk tahu pendapat Fu Ansar ni. เหมือนกับท่านต้องการจะรู้ความเห็นของพวกเราชาวอันซอร์ใช่ไหมสบะมิกดาสันนิมุฮัจิรินมุฮัจิรินนี่นบีตอบเซนสบะดอกกับรอซูลุลลอฮ์ซอมอันซอร์บอกมนุษย์ทาวประดับพวกคุณนี่ซะบินมุอาซบังุงยารอซูลุลลอฮ์ลาวิสตะรัตนามินาฮาซัลบะฟะคอตะฮูยารอซูลุลลอฮ์กะลมงบพวกคุณนี่จะพาพวกเราชาวอันซอร์ไปยังทะเลนั้นนอกวิกิดิลาวFakhadah lepas tu mengtujuh dalam ilam. Tan kedua no bayna telah. Lekhad namaik. Fokus semua. Sangat no tujuh tu. Masalah daya surat Allah. Tak tan dot. Porau tamut. Jadot tan tibi no. Ni sahabat. Sahabat. Masya Allah. Jaya. Sebab yang tak kasih dunia. Patu Sa' bin Mu'az. Okey kecek ni tuan-tuan. Konti pun ke Sa' bin Mu'az. Kerai sahabat. Ho angin yang mati syahid dia uhu ni. Tengok orang yang sungguh dengan Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Konti cingkap Allah sungguh dengan tuan. Angin yang nak mati tu. Dalam pergi uhu tu. Rebuh. Lomkai je siya ciwit bina Sa' bin Mu'az. Kon peca Sa' jumpa dengan Sa' Sa' kecek gabung sebelum nak mati. Tak ada besar kau anak. Tak ada tanya isteri dia. Tak ada tanya harta.
Pesih sahabat ini, wisaleku sahabat Rasulullah katilah. Jazakallahu khairan, syukur, terima kasih Rasul. Sebab Nabi ni orang baik Islam bagi wifat dia. Dia boleh jaga agama Islam sampai mati ni. Patu yang royak pula. Royak lah. Sa' bin Mu'adlah ni. Ajiduri anjanna. Aku bau syurga dah. Allahu Akbar. Tak ada mati lagi tuan-tuan. Bau dah. Ajiduri anjanna. Bau syurga dah. Mati. Angin sah mati tuan-tuan. Nabi royak. Ihtaza arjur rahman. Limauti Sa' bin Mu'adz. Aras tuwe kocok tau tuwe sebab sah mati. Papua kita dok mana? Siapa masuk dok lagi tau tuwe? Papua kita pemuda kena bangun jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Kena bangun luk tamian sasana, bangun kerja dakwah, kerja agama. Bukan kata nanti nak ceramah semua saya. Mai, mai dewa tentang bayan man pom. Khoke thamngan ram tang te nai chumchon de la kapong kita. Tale do dia do. Yu chai mai dai leo. Tong luk thamngan leo, kena bangun do. Muslimin muslimah, kena pakak kerja. Do niat lah tuan-tuan, saya do niat dalam projek-projek kita ni. Masa dalam 2, 3, 4 tahun ni saya pergi ceramah situ sini ni tujuan ada satu niat pergi semua tiap tempat nak kita ada semangat Islam di kaum pemuda lepas tu we for demo lah kerja tempat demo pula pau mainkan bayaran kaum pembina saya mau bayar saya ke kelab saya kelek tapi wang pun ke kon penti lukun tamngan santor ni dengan dakwah Islam ya. Kerja pula. Nak buat benda, serah demo. Kalau siapa masuk, klum demo ada halakoh. Mi klum, mi halakoh. Kecep, sorak, agama. Nak petenah, berhenti kita berada. Nak buat Islam, kita kuat dalam kampung. Bos siapa ceramah, kalau tak ada tahan, panggil biu. Terus telefon koyak saya. Mari tolong, boleh insyaAllah. Tapi yang penting, tempatnya kena bergerak dulu. Kalau berhenti kita khayap ini dengan sana dan kerja agama hidup. Kita kam nasyatak hidup. InsyaAllah 3 tahun habis dah ketung. InsyaAllah. Belawai jadi belawai al-munawarah. InsyaAllah. Boleh. Tak sabar saya lah. Minta bagi kita rem, bagi kita mulai. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tak berubah kita, mereka kita kena berubah kita di situ. Allah mai plan, jangan kuharau cak plan tu. InsyaAllah deh, saya yakin satu hari semaya jemaah 5 waktu ni. Banyak bet ni. Lama jemaah 5 waktu bet ni lawairun penuh insyaAllah. Kalau boleh buka kamar hatta Obama, hatta Putin tengok hari ni malam ni. Tak ada apa dah. Sebab dia besok tengok umat Islam kadang-kadang tengok wairun tak harga apa. Pergi nampak kata kekuatan. Syabab pemuda kata apa banyak. InsyaAllah ni. For kita pakat kerja. Jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala belakang. Lepas tu wairas Yahudi Nasrani. Nak masuk buat kita. Tak boleh pasukan mabuk tu. Sebab kita ada vaksin. Tan wairas. Bep peseng. Update ni tua selalu dah. Upgrade semua. InsyaAllah ni. Lepas tu ni. Sejir lah. Buka. Masa banyak ya ni. Ya. Siapa buka apa? Lepas tu buka salih. Saya hama kata sejik. Jadi sejik setengah. Lepas tu buka salih dalam 10 anak dekat tu insyaAllah. Boleh nyawa lagi dalam 20 anak. Minta minum air sikit ya ni. Masya Allah. Batu saya wayak semua ni deh segi wairat tamla Islam deh serup kulasah kasi boleh sekali lagi nak mi macam hai painai
virus ที่เกิดจากข้างในและไวรัสที่มาจากข้างนอกข้างในก็คือคนมุสลิมด้วยกันเองนะครับขาดอุดมการณ์อิสลามไม่มีจุดยืนอิสลามเมื่อเขาไม่มีจุดยืนอิสลามเขาก็จะเป็นไวรัสที่อันตรายสำหรับอุมมะอิสลามเด้อนี่ยังมาดีโฟอิตอสดีนะครับอย่างที่สองคือมาจากข้างนอกยะฮูดนัสรอที่นำไวรัสเข้ามาทางสื่อเทคโนโลยีต่างๆถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันคืออีมานเราจะรับหมดทุกไวรัสแต่พี่กาลูกิโตมีอีมานมีอุดมการอิสลามไวรัสที่ไหนมากิโตก็สแกนได้อินชาอัลเลาะห์นะปาตุมิโตในช่วงท้ายได้20นาทีนี้ saya minta ayah kata ขอนะครับพี่น้องให้เยาวชนตอนนี้เคลื่อนไหวทุกญะมาอะห์ทุกกลุ่มมิโตวิบกรอบลักุวิบังใหญ่บังุเปียนนี่ใหญ่บังุเปียนนี่ tapi saya no agini no vivo itu sungguh sebab syiah na'udzubillah min zalik learning your khijo ni masuk siapa dalam tiga wilayah kita ni ada dah kalau kita kena perih berlaku ni perih ni bukan kata nak berde pala syiah dah perih segi dakwah kita ni letih pula ah, dok perih dengan benar tau masyarakat dengan wairung apa itu ni bagi buku syiah pula dah. Sabek ini kalau kita tak pada tak kerja agama, dia masuk serih habis dalam kampung Islam kita. Mari dengan duit, mari dengan rupa boleh. Cukup selalu dah kita. Cukup selalu dah. Satu hari kalau kita tak pada, kalau mai soncai binong, wandeng kena satu hari anak kita nak supoh ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lu rau japen kon tidak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak kita nak kata ke Saidina Umar radhiyallahu anhu. ลูกเราจะเป็นคนที่ประนามคอลิฟะห์ทั้ง3ท่านแล้วประนามท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนอกิโตสบักกะปอสบักกิโตตักเบซอพาโดกะปออัดโดเดมบายะชิอะห์ตะดัลลาห์มานอกะลิฟอมูฮอรบายออัดโดจุกะเวตุกะตะชิอะห์ตะดอกะปอฮานิยะดิฟอนี่นี่บายอนี่บะนี่นาอิลาฮะอิลลัลลอฮna'udzubillah min zalik. Dia tak tahu mana batu, mana apa ni air batu ke batu yang beza tak leh dah. Napa batu, kamu kayak batu boleh kelah, kamu ke sejuk, sakit perut. Senang nak pino ni tong clean baik, pemuda semua begitu insyaallah sanggup berlaku ni. Kerja ni amanah Rasulullah. Hok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kau kita kerja agama. Orang kerja agama, kon ti tam ngan sat nabi nok, Allah cahai barakat kau kau ni hidup kau. Allah Taala bagi berkat dia. Nok kerja be anak ustaz, saya bukan orang alim, saya tak nak ngaji, boleh kerja. Boleh kerja. Tam dai, ถึง แม้ คุณ จะ ไม่ ใช่ คน alim, ไม่ ใช่ คน เรียน สานะ, แต่ ไป ทํา ได้ เพราะ งาน สานะ สําคัญ ที่ หัว ใจ, penting di hati gitu. Insyaallah kau itu bakal sanggup lakon ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja ning, kerja agama ning. Lawati ati syamsi ala yamini wal qamara ala yasali ma taraktu hadzal amr. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam nabi goyak fok kures mari wi nabi sallallahu alaihi wasallam geti kerja dakwah. Koi nabi jutkan tamngan sana beti kerja agama. Nabi goyak kalau fok dia mek matahari tok ditangih kulit kane. Aw dua atin wai de mekwa ada boleh dalam sebelah kiri dong candai bersai matarok tu hadal am aku patut saya tinggal kijon. Nabi mai tinggal ni prok ngan ni ke gedung selang ko ummah tempat mana tadok kijon agamu tempat mana tadok gerok apa ni nasyatok kijon agamu tempat tu lah bime balo nak turun tu tu. Masih ada dalam kampung kita. Tak ada jemaah nak pergi sekat. Mi kong cua ke naik muban. Mai mi kai je pergi sekat. Ni, ni Allah Ta'ala kaya. Wattaku fitnatan la tusiban alladhi nazalamu minkum khasah. Tu yang ingat dah kaya. Ingat fitnah Allah Ta'ala buat tua mari. Bukan kena orang zalim aja. Orang juga apa kena juga. Kalau masih banyak. Sampai hari ni pun kita sanggup berlaku insyaAllah ni. Duk depan saya ni, belawai semua kerana ni. Ada duk, ada duk main lain pada belawai. Cuba akit tangan nak tengok insyaAllah. Di uncak berhenti pelawan nak kap. Ni cuma mana, mana, mana duk? Puyu.
Puyu nak ikut galak tu mana? Masya Allah. Habis kena baru kerja di Puyu. InsyaAllah mana? Tak apa. Kerja ni bukan kata nak naik gapo ikut. Tapi fikir. Fikir nak buat lagu mana. We kapo kita ni. Okay, pihak Islam. We must siap habis daripada kapo kita. InsyaAllah mana? Minta Allah Ta'ala taufik hidayah. Bikut habis boleh buat kerja di tempat dia. Amin. Weru kita main mana? Akit tangan tengah tu. Nago dalam kedai sana kan. Insya-Allah kerja di sana. Kerja situ ni. Patu kita kerja. Kalau kita dan pen pesan ni deh. Jalan pakak gi belako. Sekaligus tuan-tuan, saya dok koya ada satu projek lagi. Banyak projek ustaz ni. Kalau tak mati lagi, dok fikir dah. Saya dok ada mi kerongkal ti cakit tapi nak nak wipung pemuda 100,000 orang. Okay. Caruam syabab 100,000 kun. Orang tua apa boleh lagi? 100,000 orang. Satu tempat pakai tanggung kerja agama belakang 100,000 orang insyaAllah. InsyaAllah. Bukan kata Alif. Ni boleh dah air malam ni. Berapa ratus orang wallahualam. Orang tua apa kita nak? Nak beripun satu tempat. Lepas tu pakai buat kerja agama. Kaya ibad dah kacai selalu dah. Kalau kita buat macam ni deh, insyaAllah 3 tahun tuan-tuan habis. Ngam sana dan beb dak kacai pinok mut 30 pi insyaAllah komersian mut tamai mut ke leh noi lu. Kita kena yakin kalau kita agama jale, mai mi mai te kon dia rau cha mai hen puying tino pakai kubung pakai baju sika tadok dah. Nak harap siapa kalau tak harap buat itu. Sabik kena kerja. InsyaAllah deh. Pakat kerja baik ni. Semua apa kita. Tak kira lah. Orang wairun. Hak lebih. Saya kaya baik ni. Pesan kotak imam masjid. Nah. Fak. Saya syur-syur. Sana-sana. Kotak imam. Kamakan masjid. Tuk masjid. Tiap-tiap masjid. Kamakan masjid deh. Paling 15 orang semua tu. Ya banyak ke 15 orang. 15 orang ni. Tak cukup. Benda jari sum. Bapak tangan. Cukup 15. Sibha 15 tu. Nakap Sibha tan kamakam masjid. Kokun. Minta orang tua turun sore. Cuba mek pemuda. Naik jadi kamakam masjid kita sore. Hai wairun sakon neng pen kamakam masjid. Neng nenan cari pemuda sore. Kui jadi kamakam masjid katik. Gena ustaz. Jangan main. Pemuda ni lah. Kekuatan dia banyak. Saya tanya, dia ngajar malai jemaah, malai komih, malai senar, tabalan, tah masjid. Umur banyak-banyak dengar. Ha, lepas kita semayang ngurik setelah lagi, kita pakai ngaji belakang ni. InsyaAllah. Bawi salih lepas maya sunat, tok kumik kahar mari tok depan pak krek, bunyi-bunyi krek buku kahar tu. Tok kita so, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Tuhan ni hangup pala tu. Bukan guru ngajar tak sedap, tapi orang tua tak lagi. Umur 80 dah dengar. Hak tu 75, hak tu 60. Hak tu bangun hilang keciman, dan nyakit keciman ni. Saya tanya, kau ni cip, cesip, pesip, kausip, kau ni puai perut bawahan. Hei, patut kau ke? Nak kerja perubah dalam kampung tu. Dia boleh main semaja jemuh ni pun, alhamdulillah dah. Tapi nak kaya umur 17 lagi duduk mana? Dek ayu sipcet you naik. 18 tahun gimana? Hah, belakang tabe. Ada tabe pula biar kerja. Muslimah duduk belakang. Cuba bi orang tino kita. Eh, moh. Cuma buka tabe setah. Tengok, fok ngaji di belakang tu. Rung mana? Bekala-kala wipu umur ya deh. Dengan umur raja terlubah tu. Tuh, banyak pun itu lagi umur tu. 80. Mak deh. Mak iya. Mak betul nama biya. Hak tu mak sunat. Tak kok. Naik nama kata mak belaka. Tak ada adik. Kalau yang ngaji dengan agama. Dek ma. Ha pasal sedap ke? Beheng. Ha tu ha boleh kira. Ni poso. Wajib. Wajib. Tak kok belaka tu. Lepas ngaji kena cari ubat sakit lutut. Peluruk belah-belah. Tak kok. Minyak panah kena buat tu. Siapa kena peluruk, siapa cikgu, guru kena peluruk juga, tak agak pelakon. Dengar,
Nak kata wairul tak ada. Satu sebab geno wairul tak ada. Sebab wairul ni dia berasa kata kerja masjid bukan hak dia. Geno raika masjid raika wet wo. Fo kita dangal. Kita ni. Rebuh ni, wak cak rambut ni. Yalah kerja itu. Cuba dia mau terah, saya royak dah. Kata makan masjid, cuba turun. Mek orang muda naik seorang. Hamak, misalnya nama mak dia. Mung cara selalu dah. Hampa muda di kampung, tak imej suruh ke umum mak. Allah, pak mak naik semangat alu dah. Oh, jadi weh tak imej nampak harga ku ni. Kata panggil henka dia. Kalau kita tak we okat, tak we pluwe, we away we run, wak kerja agama ni. Wak kerja dalam kecekan masjid, dia berasa kata masjid kepada bila kita tua. Sabik banyak orang mungkin nak minta ayah tak main main lama kata tak apa nanti klik haji dulu kau main nanti aku umur 40-50 kau masuk masjid. Ya fikir lah tu wairung ni kita kena witemti dulu. Ya tak kena. Sebab itulah saya biasa tanya kata tak imam imam wairung kam gak ada tak imam kena. Hamak buat wairun duduk belakang dana, duduk dana belakang bau ketah tu. Duduk gebuh tu. Gak tu. Tanggungjawab tu time. Tanggungjawab. Dalam kampung dia. Tok Imeh semangat ada. Nak pergi dakwah, nak kerja, nak pergi nasihat dia. Capai ham. Jalan lagi. Wairun nampak. Oi, Tok Imeh mari. Bro, rai. Gitu tak ada orang tu. Klik. Niat molek Tok Imeh. Tapi dengan sebab rai kita habis dah. Lepas tu nak WPO ke Hamad Wairun. Kena make Wairun ke Hamad Wairun. Bawa dia. Kita orang tua pergi cari sini tak ada kelek. Tak tahu nak pergi duduk mana dah. Tapi kalau Wairun sama Wairun tuan-tuan. Wairun ke Wairun. Tak ada sini. Ha, aku tahu buat ni duduk mana. Pergi cari jumpa. Ni kata Nabi SAW. Hatta jewi orang kerja dengan dia ni. Nabi kalau tak ada pilih orang tua. So, tua semata duduk. Usama bin Zaid. Umur 20 tahun tuan-tuan. 20 tahun umur dia. Nabi tak jadi panglima, jadi qaid pergi perang dengan Roman. Ibnu Abbas umur 15 tahun boleh jadi ulama besar. Kita umur 30, 40 nak mai nak kering lagi. Nak mai burung lagi. Pegang burung tak apa. Jangan judi sudah. Deh, tak boleh mai kecek apa pegang burung ah. Pegang burung tak boleh kan? Jangan silap eh. Burung tak apa, jangan judi sudah. Tapi nak royak kata besok. Sahabat insyaAllah. Fahit tahu. We wairun ni bangun buat kerja. We hai okat dia. We yang boleh buat duduk dalam masjid. InsyaAllah. Dia ni palang kekuatan dia ada. Fuk pemuda ni. Cuba tengok. Masjid mana. Jangan saya tak menang gitu. Saya tak nak kata tak imam masjid mana ni. Janganlah. Siapa nak naik ke tebuh ni. Tak we ke orang lain. Dia nak dia. Tak rup pun kacik. Erik berhati memimpah naik. Tak rup pun nak naik. Jangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ni tuan-tuan. Hari hok ketika dia nak mati tu. Rebah guling dah, nak mati tapi dah tak boleh nyawa lagi. Orang pergi panggil Amirul Mukminin. Umar kata ini, "Oi, hari ni aku bukan Amirul Mukminin dah. Panggil Umar bin Khattab." Ya panggil tu. Jangan panggil, tak ada saya tamnai dia. Kita tak boleh gaji apa ratus ya. Saya tu Amirul Mukminin khalifah tu tak saya lagi. Sabik janganlah kasih dunia jale dia satu menyakit hubud dunia. Ha ni. Insyaallah deh, fo kita wang patuh mitoklah. Tapi pada kalau boleh deh kita santun ni semua. Dia belawen ni patuh jemaah semua hok mari ni ikutlah kapo mana kita pakai apa santun. Wak jadi satu sekali. Jangan pecah belah. Ni satu virus lagi. Nawi umat Islam pecah belah. Nawi umat Islam pecah belah. Tagyek dalam sangkum. Jangan kena beringat. Jangan balah. Deh, kalau tak sapa dengan apa ni? Segi akidah. Nak kupur ke apa? Kalau segi sekadar khilafiyah. Jangan balah lah. Tak pada dengan kita. InsyaAllah deh. Semua buat itu. Amitok lah. We sungguh kerja agama berlaku. Lepas tu, we jadi satu berlaku buat kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Lepas tu, siapa masuk kita nak? Gapo soalan kita ada gapo ke nak bangun tanya apa tak apa saya minta maaf minum ais ke ya deh la ilaha illallah dek muslimah ni ada datang ni muslimah apa ada muslimah madu nak apa ni ke boleh dia ada wairun ada wai
Bukan wake deh, bukan tua. Jangan panggil ketua, murid dia. Deh, belum datang. Jangan panggil ketua. Lepas tu 70 nak panggil apa ustaz? Panggil orang lama. Jangan tua dah lama. Tua tu kasar dengar. Tua ah jangan. Demo ni lama duk le dunia. Insya-Allah deh lepas tu kerja belaka muslimah eh kau tong tamngan deh nak kena kerja agama tu. Muslimah tamngan ke muslimah, kelian wai sama muslimah kita. Deh sebab lah ning kerja agama bukan sekadar jatuh dah. Orang tino kerja juga ustaz. Lah ning. Temeh deh orang tino kerja. Siapa lah ning? Adeh, saya ya kata kes hobe saya jumpa ning. Orang tino di Palestin itu tuan. Nak kata hati dia setara mana Palestin? Tino ni muslimah jong mek bom ikat tatuan apa tu masuk ke cari Yahudi. Bom panggil itu pada pelicik-pelicik di Palestin. Tapi Tuhan jaga dia. Walaupun Tuhan hancur habis dah, tapi dekat pala kain kubung tak ada lucu dok dok tak pala dia. Saya tengok nampak dengan mata saya. Bukan ke perang ke demo dah. Tengok dalam internet. Dalam surat. Oh ya, tengok lagi. Kata la ilaha illallah, ning Allah Taala jaga. Muslimah tapi hati dia masya-Allah serupa dengan singa dah tuan-tuan. Serupa dengan singa dah. Lepas tu sebelum nak ada lagi tu dalam dia kita sebelum nak main show, ning ada dua soalan ni dah ni. Dia ada lagi kita ripong patu pakak jawab sekaligus. Insya-Allah dalam mungkin dia dalam 4-5 ada orang tolong baca ustaz ni. Masya-Allah. Banyak dia kena ustaz ni. Mik sekarang. Iya. Sila insya-Allah. Sai apa dakwah apa? Ya. Ya tu kita mati. Dia kata empat hari yang bapak. Ah. Dia pesan hari. Ah, kata Nabi pesan ke Ali. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi aku bakar ni banyak apa. So, betul dia kata masa Ali empat pun boleh kita. Dia kata empat hari ni masih kecil lagi masa dengan Nabi. Ya. Tapi empat puluh hari kata Nabi tak. Hadis tu. Ya. Wah dia dah yang mai tu dah yang. Dia bunuh? Ah oh, Yazid bin Muawiyah ya. Ya. Dia kata Yazid Islam kedok dah ke bunuh Sayyidina Hasan, Husain. Ya. 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 Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Batuwe dok mana ni weh? Ho tanya apa ni? Ngaji di Iraq. Masya-Allah. Alhamdulillah weh. Dan alhamdulillah. Saya kena terjemah jadi sia dah ni. Kata kau tak payah dah saya terjemah sikit. Sedara abang bino nak tanya mereka buat kam tam si ahai. Wa si ah tentang Sayyidina Ali, si ah tentang kata Nabi tu tentang Ali pen khalifah. Tak Sayyidina Ali jadi khalifah. Geno Abu Bakar mari ibu. Tu. Warning si ah saya makan lama dah warning. Panggil Luke Hakin. Tamai tai dia, panggil tamai tai. Kalau kita main game tekek XY tu bet warning. Dia guning ah. Si ah biasa tanya saya waktu tu. Si ah ke tam pun macam nan. Wah, tamai Sayyidina Ali thuk tentang Abu Bakar jeng bai tamai. Kan Abu Bakar rubut tamai khalifah. Si ah ni gila-gila hak kampung ni, yo hak khalifah tak ada buku lain. Tak ada biasa deki murih Ali, murih Abu Bakar sebab Abu Bakar semaya banyak dah. Dia lagi lo hatam neng ni ya, ning dong. Saya wayak bek ning. Pom kan le bok wa,
ถ้านบีแต่งตั้งท่านอาลีเนี่ยการุนบีต่ออาลีดีคอลิฟอร์นี่แสดงว่านบีแต่งตั้งเนี่ยเป็นวาฮยูใช่ไหมยาดีวาฮยูเป็นตัวเนาะฉบับการุสักุงาฮ์นบีวายะกาโปฮะกาโมนิงวาฮยูเป็นวาฮยูใช่ไหมบอกใช่ถ้าไม่ทำผิดไหมการุอาลีตะวะตัวรอสุลุลละซาลลอฮ์เนาะซาลลอฮ์ patut saya tanya dia pula ni dah kata sifat sayyidina ali ni tuan คุณลักษณะเขาเนี่ยขี้ขลาดหรือใจกล้าบานิ่งกับนักุหายก็ต้องบานิ่งหาจักรด้วยอัลลีฮ์โอเคฮับเบอร์แกคอยปะอัลลีอัลลีสิ่งที่ยังก็ต้องอันนั่นละที่สัมมัตนีอุมมีไฮดอร์อัลลียังก็ต้องกูนิ่งโอเคอักกูนิ่งหมอกูปังเงี้ยกูนิ่งก็ต้องสิงโง่บุกไปปังเงี้ยโอเคนี่อัลลีก็อยากบอกฉันคือคนที่แม่ฉันเรียกฉันว่าสิงโตยังต้องก็ต้องกูสิงโง่บุกไปโอเคยังไงตัวBranding. Patut saya kata branding. Patut tak Abu Bakar yang tamneng Ali cincin. Abu Bakar nak jadi khalifah tu. Ali tahu dok kata Abu Bakar ni lawe dengan hukum. Tahu. Pagi nak Ali dok dia siapa sama yang saya nak Usman tak ada kecep pun. Lihat sama ini ngiap. Teng 3 khalifah dekan. Mai sedang tak tiar ayah. Tak ada kata apa. Mana? Oh. Ya gaya. Oh ya jawab. Ya. มันตอบฮะตอบแบบยังอ๋อจะเถียงยังไงเพราะอาลีพวกอบูบากาเยอะพวกยาบานเยอะอาลีนกแกเจ็บไปหนออ่าการุกิตุมุงกับตัวอาลีนักโกกิตุถ้าอย่างนั้นคุณหมายความว่าอาลีกลัวตายขี้ขลาดคุณน่ะดูถูกใช่ไหมอาลีเสียเจ็บไปตัวชี้อ่างตาเลยแกเจ็บงาดิสจะตัดใจยมุลโลดไม่ต้องพูดเลยพี่น้องชีอะห์อ้าวชีอะห์มามีสารอะไรเลยมามานี่หะดีษบุคอรีนี่ไอ้สมุบุคอรีไปยะทาวตะปีเนาะแกเจ๊กับชีอะห์นี่สปอแกเจ๊กโอ้ยบุดอกไปยะอ่องตัวนั้นยะคนอมายไปเซงไวพริบไปตัวตะปองฮะมันเนาะแกเจ๊กกับชีอะห์คิดต่อคนอจะดิเบลุบองใหญ่จะคุยกับชีอะห์เราต้องเป็นปลาไหลมันเมื่อนั้นถึงสู้กับชีอะห์ได้Deh, kalau suka dai kewe ke clean ni jangan main. Tak leh lagi kena liya pada tu. Sebab buat ni ngeliya. Insya-Allah baik ni. So, patu gapo pula orang bani. Ah, Yazid bin Muawiyah. Kata Yazid mi panha ke Imam Hussein dekat Sayyidina Hussein tu, saya tanya ni, panha zaman buke mai cai pen panha siapa Yazid ke Hussein. Zaman Ali dengan Muawiyah apa panha dah besok ada dah. เคยมีปัญหาตั้งแต่ท่านอาลีกับมุอาวิยะห์ก็เคยมีปัญหาแต่พี่ปัญหาสิ่งนี้ยังมากินอิสติฮะวิเคราะห์วินิจฉัยแบบตู้แต่พี่นักตานโยก็ต้องอักิดะมุอาวิยะห์นี่ปุ่นหนอกเด้ออักิดะอาลีนี่เบลอกเด้อเด้อ segi อักิดะตัดออกมาสอลกับโพสอะไรปัญหา segi อิสติฮะวินิจฉัยจะก็ดีอยู่ปากกากุนโนอะไรนี่อิสติฮะวินิจฉัยข้อวินิจฉัยเดียวBahwa winicai ada betul, ada tak betul. Pak winicai kalau tak betul, mustahid boleh satu, palu. Kau winicai, kau mi panhakan reng kan istihad na yuk adik. Ya masalah, Yazid dengan Sayyidina Hussein. Tapi bukan kata Yazid, bukan Islam. Bukan kata bukan Islam. Dok, dia bukan kufur, murtad ke apa, dok. Dia bukan Islam, tapi syiah. Ya tak kena sebab gi balahnya Sayyidina Hussein. Ya bahong gitu ya cik apa? Buat cik aman bawa melak alun baik bahong. Kasihlah ke mana alun baik kalau bawa alun baik keluarga Rasulullah. Ada sekadar 12 orang ke? Krop kuah Nabi alun baik ke ya tan Nabi bin mi 12 kon imam 12 patu lai pada tu bukit ke tu. Lek tu. Siti Khadijah dia kasih Khadijah Syiah rak tapi kap Aisyah Syiah kliat pen beda yang hai palaya tangku bining dua-dua tu Khadijah pe isteri Nabi Aisyah pe isteri Nabi aku nak Khadijah aku tak se Aisyah kenor gilo tu otok ya tu pai bo Khadijah pen ahli bait lew Aisyah macam ahli bait dah yang hai Khadijah alin bin Aisyah buke ha sak supo ya di waktu ning istri ning pa istri
Tapi kena baca Aisyah sebab anak Abu Bakar. Tu yo. Tiklet Aisyah prop ben look Abu Bakar. Tu. Patu hadis. Tamai Ali juga Islam tang tai Nabi Ali dok ngan Rasulullah tang tai kecil. Tang tai lek. Tamai hadis rengan noi kwa Abu Hurairah. Geno sikit Abu Hurairah dok ngan Rasulullah masa dia, saya masa 3 tahun. 5,000 yang riwayat hadis. Allah otak dia. Ha pan ku hadis nak pino Abu Hurairah rengan hadis cerita Nabi. Mi sahabat kon dia ti rengan mak ku Abu Hurairah. Soge yo. Tio Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kon ni kon dia ti rengan mak ku Abu Hurairah. Pa arai, pa Abdullah chai witi chot ye tanu. Abu Hurairah ingat dengan otak dia. Hotup tulis, hone otak. Haplek. Sabek Syiah luk hakin dia, panggil wah. Wah cai makelah. Ha. Panggil tak mai tai dia. Tamai du pep dia sampai rengan 5000 ku hadis. Oh, hadis su tu. Wah sendiri tu Abu Hurairah tu. Kalau kita tak payah, ah, sungguh we. Tak song kita ngaji. Nga cikgu, nga babo, nga tahu, nga habis kelas 10, tak tahu apa kita. Duk banding dengan kita. Nak kaya, dia ada, timah, tipai. Geno Abu Hurairah, tengdai dengan hadis je, menmihit lah, mipun. Abu Hurairah, dem-dem pinong, dia kaya sendiri dalam kisah Abu Hurairah. Dia kaya sendiri. Tapi Syiah tak cahaya sebab benci. Kun mairak, tam yang ngai kau mairak. Abu Hurairah dia kata, aku ni ahli sufah, dia kata. Chan ni pen ahli sufah. Ahli sufah ni pun masuk Islam, lepas tu tak ada adik-beradik ke apa, tidur di masjid Nabi tu. Ha, pergi besok pergi Madinah, masjid Nabi, ada tempat di akit tinggi, tempat ahli sufah dulu. Duduk situ, non juga, naik masjid tak Nabi, lap juga, tak nantar lah. Abu Hurairah bawa, wah, pindah Abu Hurairah, dia kata, buat sahabat-sahabat lain tu. Sahabat kot ini, pas ting wela kelang wan capa, pia tengah hari gapo tu deh, dia mau tu bagi kebong, ah tu bagi nego, opai pluk, in palam opai kan kahai gigi jua gigi nego, tapi aku Abu Hurairah ning, aku tak ada duit, aku tak ada nego, aku tak ada kebong, chan mai bi arai leh, sahabat tu lah, aku tu per Rasulullah make yo, asai kin ahan cak tan Nabi, chan leh yu kat tan Nabi, telot mak kuah sahabat kot ini. Dok semua. Ah, kita nak makan kena tupai Nabi kena dok situ. Neng, patu mi ukrang ada satu kali Abu Hurairah ki ngadu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pai fong yo ya lah. Kata ya Rasulullah. Mung dok kecek, mung dok gaya hadis, hadis hadis wayak gapo ding, aku lupa, aku mudah lupa ya Rasulullah. Ya lupa. Chan lum bot le ya Rasulullah, bila tan pu ne chan ka chan lum, jam dai mai mut. Ingat tak abi. Supa kita, ingat-ingat 2-3 hari lupa. Abu Hurairah ya itu. Bawa kata Nabi buat chan thong le chan ka lum, thong le chan ka lum. Nabi dengar ba tu ai no. Ya ta Abu Hurairah. Buka baju mu. Buka. Nak buka apa payah kau kacim. Hai perse krum o. Dia suruh buka jubah dia. Buka. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tangnya dia dalam itu. Tang mu kong tan rasul ti ok Abu Hurairah le hai pit pa pino. Nabi doa, wi Abu Hurairah boleh ingat hadis dia tak wi Abu Hurairah lupa. Abu Hurairah boleh ngapa hadis Nabi banyak sebab berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macak berkat cak doa titan Nabi khong hai ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syiah tak jam tu. Geno 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 Ali lagi tak biasa ada panha. Sedina Ali sendiri tak besok depan ha supaya Syiah sama yang dengan depan ha. Jangan. Lepas tu Syiah ik buah. Satu buah lagi. Kriyat tan Nabi. Woweh. Pensai apa ni? Trakut ahlin bet. Fok pakar subah hite. Biasa tengok tak? Jangan buat main. Saya besok pakar subah hite kali itu. Gi depan Syiah. Murah. Oh, kata geno. Makno ya lah. Geno pakar subah hite ni. Fok subah hitam ni kena redak sayyid ni. Aduh. Saya padam jangan padam ni. Puan rau ben mu'min tamadah ni. Sikau.
Sidam ni terhadap Sayyid. Sayyid apa makna dia? Makna orang yang ada keturunan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putih sepcer sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, tersorok gila sangat keturunan ni. Mai tong bai ba, mai tong bai klang, lok lan che sai tan Nabi Abu Lahab klai ku Nabi, klai Nabi jing ku ada klai yang pai narok lai. Abu Lahab tu biyo. Rapat Nabi tu, lebih pada poin tu, lebih pada Khamenei lagi. Neraka. Allah mai du, lok kai lan krai tak kira. Ciasai Nabi yang mai tahu ke akidah mengen Nabi. Tak kira keturunan bining Nabi Nuh alaihi salam ni aku. Tu bining anbiya, bining rasul. Bining Nabi Lut. Ni aku. Tu sapa sen tu? Segini cuk tak panha tu dah. Syiah hok ya dan hari ni dan wani duit kap arum dia. Ya tak khabar, tengoklah. Na'udzubillah. Saya khaybah, pindah bawa. Ah, pada si Asoh, pukul 8 lebih. Punah buat si An. Oh, siara ikan si An. Saya kaya berani. Apa yang kaya ni? Duh di apa lah berani, kita berani ni. Kata, tak pen kuam cing, pindah. Lak hos benar dia ni. Negeri, negeri, hodok oleh dunia lah ni. ความเป็นไปได้จริงๆประเทศที่ต้องรักไซดีนาอุมามากที่สุดนึกว่าโยคนอกาเซไซดีนาอุมามบ้านยอสกาลีเด้คนอิหร่านความจริงอิหร่านสมควรจะเป็นประเทศที่รักอุมัรมากที่สุดเงี้ยเนาะเพราะอุมัรเป็นคนขยายอิสลามไปถึงอิหร่านในอดีตซะมาดูลูกกิสรอเปอร์เซีย musyrik kafir dok pentoh Persia. Umar ni lah zaman dia kaya era Islam. Siapa hamba Kisra turun Islam naik di Persia. Jun Islam ken di Iran dai pro Umar bin Khattab bin Sa'id song gong tap Islam yut Persia lom anajak Kisra lom salai anajak Persia ni adi Umar. คนที่ควรจะยกย่องอุมัรมากที่สุดนะพี่น้องคือโคไมนีคือคามาเนอีตุตับไปพวกมันด่าอุมัรเพราะอะไรพวกนี้เป็นลูกหลานกิสรอมินอัฟฟาดิกิสรอซึ่งเงินน้อยอย่าบัญชีโอเคฮอกกิเมอิสลามมีสภาเซนุสภาอย่าบัญชีอุมาเมอิสลามไม่สภาเดียกูไอ้นี่บัญชีเงินน้อยอย่าบัญชี นิ่งดองคิดด้วยออโต้ง่ายๆ saya เคย ประกาศ di Phuket muncul alhamdulillah boleh kelek tak mati situ ถ้า Iran นะ พี่น้อง yang มี คน ที่ bid เบือน sana อยู่ เป็น ผู้ นำ อยู่ pemimpin dia kalau dok hajar akidah kubur ni akidah-akidah kubur ni bukan saya kata borong semua Syiah dok hok kuat hok ulama kata ning bukan Islam dah ning fu Syiah Imamiyah Asna Asyar Imam 12 Imam 12 hok kuat dalam negeri Syiah lah ni tabu nam Iran kai kala te yang mi akidah tam pen nam akidah tibit buan akidah hok kupu mari bo dok dalam negeri Iran satu hari fu kita dari hamak dia tuang supo ke sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu insyaallah. InsyaAllah. InsyaAllah ya reh. Ning kata Syiah. Setahu tu abe. Tak sampai umay. Puan ning. Golok banyak. Dah ya reh. Golok kuat. Lego. Nak kon so. Hotu. Sari besar dia duduk situ. Nak kon. Apa panggil nak kon si Tamarat. Lego lego. Hotu kuat. Hotu kuat. Saya tanya abe ning. Pia kena Syiah. Ya ayat dia. Eh. Kalau WKP. Napuk pun muda ibadat. Eh. ถ้าคนกาเฟรไปเห็นพวกท่านทําอิบาดัตทุบนี่ปอยปอยไม่ปิซาจุ๊บิบลักเกคนกาเฟรเห็นเนี่ยเค้าอยากจะเข้าอิสลามเหรอพี่น้องนอกอ๋อกะลูกมาซออิสลามกันเอาวะแบบเดียวกันตัวนอกแค่ไม่ทนดาก็สมูปาอัลลอฮ์บาญอกวะนอมาแค่เดียวเถอะง่ายๆให้อีกดอกนึงไปยิงชีอะห์ล้มแน่นอนพี่น้อง
เอากระสุนแม่นนี่ไปยิงล้มเลยพี่น้องมาปุ๊บเตี้ยเลยกระตุกเห็นดอกมึงแต่ดาดอกกระตุกดาดอกยาฮูเซฮูเซดึงเงาก็รู้ว่ากันนี่แต่มาจีนี่จีอาเดอยาฮูเซยาฮูเซแต่ก็หามาจีนี่ไปแล้วยาฮูเซยาฮูเซฟอร์ดิงเต้เดลคริปเรารักยาฮูเซยาฮูเซฮูเซเกนอกัตโตเกนอเมปเดกับพวกตัวปีศาจตัวปัลโลสุดดิซัยดินาฮุเซนก็บุนุกะตุปะ10มาเร10มุฮัรรอมวันสิ้นชีวิตซัยดินาฮุเซนพวกนี้เจ็บใจที่ตัวเองช่วยไม่ได้กรีดหัวตัวเองซัยยอถามมันกลับตานโยยะกลิตานโยมันต้องมันต่อนี่ตานโยบอดอนี่ถามโง่ๆเลยพี่น้องบอกเฮ้ยวันที่ซัยดินาอาลีถูกฆ่าอาลีก็บุนุกพวกคอวาริดบุนุกอาลีตุวันที่อาลีถูกฆ่านะพี่น้องฮัสซันอยู่ไหมฮัสซันอดโดบซาโดอะกี้ซาโดโตแล้วเห็นพ่อถูกฆ่าพี่น้องเคยมีประวัติศาสตร์อดอสยารอซัยดินาฮัสซันดิมานูมีประวัติศาสตร์ฮัสซันฮุเซนตอนไหนที่มาทุบอบเจ็บใจว่าช่วยพ่อไม่ได้ยาอบีอดโดครับยาอบีไม่ประเดตุกิปัลโลเอามีดกรีดหัวเกลียดโกรธที่ช่วยพ่อตัวเองไม่ได้ตุลงเซดินาตุโปงานเนอะลูกกับพ่อเขายังไม่ทำเลยแล้วมึงเป็นใครแล้วไปทำตัวอันเนอะตรากีตะไปสวะสบับปอดีเอออัลลีตุขนาบุนุฟัวยอสรีตะไปสวะเกโนตะวะสบายะทาวกะตันนิบุเกฮัจารอิสลามชึกะโอเกชุดิตะจะได้ชีอะบอดโดแมงงตุจะได้ชีอะตันตุSaya kata betul itu, mudah-mudah. Syiah saja kena main itu. Tak kena main itu, akik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, saja lah Pak Ang kena makan juga. Tak dengar mula. No. Supongkah kita tak dengar dia itu. Dia kata, Ning, ada riwayat hadis ni lagi. Kita tak dengar. Sebab kita bahasa puan ni. Kita waswah kata puan ni, bahawa. Sama tak percaya. Bukan tak percaya apa-apa? Kena main puan ni. Ni. Pia kena nak jadi syiah, fikir semula lah. Kalau otak ada, tak sogi lah. InsyaAllah dah. Pakat tanggungjawab berlaku apa itu. Ya. Padahal habis sogi ada malam ni. Masalah banyak apa ini? Wak ciamuk sekali apa tempat tu. Pia? Dia tak say lah, dia nak email dia. Kalau ya lah, tanya dia siapa mung nak tu? Sebab Allah Taala kata wasabiqun do, piyo sabiqun. Allah bawa naik Quran wasabiqun, benda kelum condun re. Okey sama dulu. Tengok Quran ni. Allah ru re. Allah tahu do. Kata masa depan ada buat bitbun masa ni tu baik hari ni. Tha Allah pun ke wasabiqun. Kalau Allah Taala sebut kata wasabiqun. Okey. Run rek, okay, mulu. Ha, boleh jadi fikir macam-macam. Ayahku kerana ni. Takut sidikku, buku bang, yad bang. Allah kos mari, cocong pergi. Minal muhajirin wal ansar. Ning kos sahabat. Mari khusus ada dah, kata. Muhajirin dan ansar. Sahabat, radiyallahu anhu ni. Buka kata, ime. Gapa dia tu? Kemen, apa ni? Pun enam liho yang non. Tapi Imam Syiah, Sayyidina Ali, semua Zainul Abidin, ti kau karub, puak rau Ali Sunnah macam mana, tak ada mungkin. Foto tak tahu pun, foto ni dah jadi ni. Foto akan cukup berlaku tu. Zainul Abidin, neng nai Imam, ti Syiah karub, nak tu binong. Samrap Ali Sunnah, Zainul Abidin, penlan, penlen, keturunan Nabi SAW, okey cukup. Okey warok. Ya kau cai pit wa ahli sunnah wa jamaah pen satru ka benda aimah kreatan nabi mai de pen satru fo kita hormat berlaku tapi tak ada terajak ke fo tu pehe kata fo itu tak kasih comti tak beso comti tak ada ahli sunnah jamaah ciamuh kata sendiri dah ahli tak ada kalau ada tu bukan ahli sunnah tu panggil fo khawarij panggil tak ada pehe mana insyaallah terawat ciamuh sekali situ fo InsyaAllah mana? Tapi biar nak kita tak tahu lah. Masya Allah, habis okay. Buka peradaan Syiah ni. Dekat ke 20 minit.
Sebab dia mau tanya ni banyak. Saya biasa jawab soalan ni. Setahun ni. Kena ni Nabi Nuh tanya pun Islam Nara ni. Sejak pun tak habis ni. Peraman ni cuma ni. Kalau jawab pun habis. Sebab saya minta maaf ni. Kita pilih. Ya, ya. Bagus kan? Panjang rumah ini. Ya. Takut kena baca di rumah lagi. Ah, ya, lepas tu. Sup di situ lah ya ni. Ah, takut tengah malam. Ada soalan lebih tu. Ya. Cukup ke soalan lebih tu. Ah. Itu ustaz kita kata cukup pada dengan soalan jihad habis dah. Baik, patu semua saya tak ada jawab tu nak buat kena ni. Kena ceng pada semula. Insya-Allah deh untuk menjawab soalan haju. Tong mamai dekat insya-Allah kan. Po pinong tidur di YouTube lah ke. Baca nak soalan ke apa semua tu saya wakil umur baca sorang saya. Baik, nak tekan lah ke kalau jumpa saya mana tu boleh tanya belakang lah. Kedai nasi gabu ke datai apa boleh tanya. Tak kena tabah-tabah apa tak apa insya-Allah deh. Patu akhir ni apa saya kecek tak kena salah apa kasar dah tu minta maaf berlaku sebab saya pun budak lagi, wairung lagi, muda lagi. Tak ngaku kata tu. Muda lagi. Tapi insya-Allah pun kita semua tu niat tang te kini jap malam ni pakak kerja agama berlaku pun kita wairung. Ada kapo telepon masuk saya apa tak apa. Patu pakak syarat dalam kampung kita masing-masing dengan dakwah gi pesenggi sekali berlaku insyaallah ne jazakumullah khairan minta bi Allah taala we for kita boleh jumpa sekali lagi dalam syurga firdaus Allah subhanahu taala insyaallah ila liqa fil jannah insyaallah wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin.